menghabiskan banyak uang untuk membeli peralatan YouTuber yang mahal itu bukan suatu keharusan. Kamu masih bisa mendapatkan hampir semua kualitas yang dibutuhkan untuk membuat konten YouTube berkualitas dari peralatan dengan harga yang lebih murah. Dan kali ini Produkpedia akan memberi kamu rekomendasi 10 alat YouTuber murah terbaik yang mungkin bisa jadi referensi ketika kamu hendak membeli peralatan YouTuber dengan harga yang terjangkau. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian biar dapat garansi 100% original seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 alat YouTuber murah terbaik pilihan kita. Kamera Panasonic HC-P180K. Untuk yang serius ingin mengembangkan saluran YouTube-nya, kamera berkualitas tinggi akan menjadi peralatan pertama dan penting banget yang harus kamu beli. Nah guys, Panasonic HC-P180K ini bisa jadi pilihan terbaik untuk kamu yang mengelola konten yang membutuhkan perekaman dengan harga yang murah. Kamera seharga 5 jutaan ini dapat memberikan video berkualitas 1080p pada 60fps. Kamera ini juga punya teknologi BSI MOS sensor, 50x optical zoom, dan 90x intelligent zoom, termasuk juga 5-axis hybrid OIS. Fitur unggulan lainnya pada kamera ini termasuk layar touchscreen dan juga fitur filter efek yang berguna banget untuk menambah kualitas hasil rekaman atau jepretan. Webcam Razer Kyo. Untuk perekaman konten mukbang atau mungkin digunakan untuk streamer, kamu juga membutuhkan webcam atau kamera web. Razer Kyo adalah salah satu webcam murah yang memberikan kualitas terbaik hanya dengan budget sekitar 1 jutaan aja. Dan kamu sudah bisa memiliki kamera web dengan fitur multi-step ring light. Nah guys, untuk menambah kualitas rekaman, Razer juga telah menambahkan fitur High FPS HD video dari 720p 60fps hingga 1080p 30fps. Webcam yang kompatibel dengan Open Broadcaster Software dan XSplit ini juga menghasilkan kualitas gambar diam sebesar 4 megapiksel. Pokoknya keren banget nih guys. Mikrofon E-Audio Technica ATR2100. Audio adalah hal terpenting lainnya dalam hal membuat konten YouTube, dan kualitas audio yang luar biasa akan bisa kamu dapatkan dari mikrofon eksternal terbaik Audio Technica ATR2100 yang dijual dengan harga sekitar 1.300.000-an. Mic yang satu ini punya fitur koneksi USB, jadi kamu bisa langsung hubungkan unit ini ke komputer. Mic ini juga menawarkan konversi A atau D berkualitas tinggi hingga laju sampling 192 kHz. Selain itu nih guys, pola kutub kardioid pada mic ini dapat menolak kebisingan yang tidak diinginkan ketika digunakan. Softbox E27. Jika kamu ingin meningkatkan tampilan di konten review atau video YouTube semacamnya, maka kamu perlu pencahayaan yang sangat bagus. Kamu bisa mendapatkan satu paket softbox E27 dengan harga sekitar 200 ribuan aja untuk menyempurnakan tampilan video YouTube yang kamu rekam. Nah guys, dalam satu paketnya sudah ada satu tiang tinggi 72 cm sampai dengan 200 cm. Ada juga satu softbox 50x 70 cm, termasuk soket dengan kabel dan sarungnya juga. Dan terakhir, ada satu kain diffuser untuk softboxnya sendiri. Remote kamera.
Untuk menghindari keribetan mengatur atau menyesuaikan kamera yang kamu gunakan, lebih baik menggunakan alat super murah yaitu remote kamera. Remote kamera bisa membantu kamu saat sesi syuting dengan membantu kamu dalam proses pembuatan video dengan memberikan cara yang lebih mudah untuk mengontrol kamera. Kamu bisa membeli salah satunya di toko online atau offline terpercaya dengan harga yang cukup murah nih guys, yaitu cuman 15 ribuan aja. Oh ya guys, kita juga suka bagi-bagi kupon khusus loh dari berbagai e-commerce di Indonesia buat dapetin cashback atau langsung dapet potongan harga. Kode kupon khusus ini suka kita posting di Instastory. Jadi jangan lupa follow akun Instagram kita ya. Yuk, mari kita lanjut. Gimbal tripod Boss by Ki08. Stabilisasi video adalah alat YouTuber penting lain yang perlu dipertimbangkan saat vlogging. Gimbal akan membuat tampilan video lebih stabil sehingga proses pengeditan akan jadi lebih mudah. Nah guys, untuk itu produk PDR rekomendasikan Boss by Ki08 yang dijual dengan harga yang murah, hanya sekitar 260 ribuan aja. Unit yang satu ini dibuat dari high-end stabil aluminium alloy. Ini merupakan alat multifungsi nih guys, jadi selain sebagai stabilizer, kamu juga bisa menggunakan ini sebagai tripod. Gimana? Multifungsi banget kan? Laptop Acer Aspire 5. Perlengkapan penting berikutnya adalah sistem tempat kamu akan mengedit video YouTube. Alat pengeditan portable seperti laptop Acer ini bisa jadi pilihan yang bagus nih guys. Acer Aspire 5 adalah laptop kelas atas yang dirancang untuk penggunaan prosesor yang menuntut. Unit ini menawarkan kinerja yang sangat baik, berbagai macam port, dan keyboard yang sangat nyaman. Sasis aluminium dari laptop yang satu ini juga cocok banget dengan touchpad. Ini juga memiliki pembacaan sidik jari dan port USB 3.1 Type-C. Kamu bisa membeli laptop ini dengan harga sekitar 6 jutaan. Kartu memori Lexar Professional 32GB SDHC. Salah satu peralatan YouTube yang paling diremehkan adalah kartu memori nih guys, meskipun mutlak banget diperlukan untuk merekam video. Lexar Professional 32GB SDHC adalah salah satu yang terbaik yang bisa kamu beli. Kartu memori seharga 100 ribuan ini mendukung kecepatan transfer data hingga 95 MB per second dan konfigurasi kelas 10 untuk membaca dan menulis data yang cukup andal. Jika kamu pembuat konten YouTube yang mencari kartu memori dengan harga yang terjangkau, ini adalah salah satu opsi yang bisa kamu beli nih guys. Ring Light Double G. Ring light sangatlah penting untuk vlogger. Sesuai dengan namanya, ring light adalah sumber pencahayaan melingkar yang menerangi objek sepenuhnya dan menghilangkan bayangan. Perangkat yang satu ini adalah favorit banyak fotografer fashion, YouTuber, dan influencer yang membuat video kecantikan dan riasan karena pantulan cahaya melingkar yang cukup bagus. Ring light ini bisa kamu beli dengan harga terjangkau dan biasanya sudah termasuk dudukan dan juga tripod. Kamu bisa membeli ring light yang satu ini dengan harga sekitar 100 ribuan aja nih guys. Clip-on mic TRRS. Mikrofon lavalier adalah mikrofon yang bisa kamu pasangkan ke pakaian. Mikrofon clip-on ini dapat berupa kabel ataupun nirkabel nih guys. Jenis mic ini sangat dibutuhkan untuk para YouTuber yang mengelola konten talk show dan semacamnya. Ada banyak sekali mic clip-on dari berbagai merek dengan berbagai harga yang berbeda-beda nih guys. Mulai dari harga ribuan hingga jutaan. Dan jika kamu hanya membutuhkan clip-on mic dengan fungsi yang dasar, Produkpedia sarankan clip-on mic TRRS yang bisa kamu beli dengan harga sekitar 50 ribuan aja.
Nah itu dia tadi 10 alat YouTuber murah terbaik pilihan Produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Dengan semua peralatan yang sudah kita rekomendasikan tadi, kamu sudah dapat membuat video dengan kualitas gambar dan suara yang baik walaupun dengan harga yang terjangkau. So, untuk link pembeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!